pada hari ini kita semua berkumpul dan mereka semua mengatakan bahwa acara Reuni 212 bukan acara kecuali perayaan intoleransi. Berusaha mereka katakan lewat mulut-mulut mereka, memadamkan semangat-semangat Anda semuanya. Yang berusaha mereka lakukan adalah menganggap bahwa setiap orang yang mengangkat bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai orang yang radikal, yang punya bendera, angkat takbir. 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 Kemana arah perjuangan mereka, teman-teman sekalian? Kemana arah perjuangan musuh-musuh Islam, teman-teman sekalian? Mereka hendak memadamkan cahaya dari dalam diri kita. Mereka hendak memadamkan cahaya dan semangat dari dalam diri kita. Yang mereka inginkan adalah kita menyetujui kezaliman. Yang mereka inginkan adalah meneruskan syahwat kezaliman mereka. Maka mereka katakan, setiap orang yang mencintai Islam sebagai orang yang radikal, yang berusaha mereka lakukan adalah menakut-nakuti Anda semua. Innan nasa qad jama'alakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka katakan, manusia telah berkumpul dengan seluruh kekuatan mereka ingin menakuti Anda, agar Anda keluar dari barisan Allah, Anda keluar dari barisan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada kita? Fasadatuhum imana. Apa yang terjadi pada hari ini? Ada yang sesuatu yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan apa yang kita minta 17 kali pada Allah? Minimal 17 kali. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang kita minta senantiasa pada Allah adalah jalan orang-orang yang beriman, jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin. Mereka semua yang mengerahkan semua buat agamanya, mereka tidak peduli pada dirinya. Kenapa? Mereka sudah menjual jiwa dan raga pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum mimma yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi setiap permintaan Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul menyuruh kalian, pada apa yang menghidupkan kalian? Dan Islam yang menghidupkan kita. Dan kita tidak akan hidup tanpa Islam. Takbir! Takbir! Pulangkan Habib Rizieq. Kami rindu Habib Rizieq. Allahu Akbar.